Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini kita mancing lagi bos di spot ini, lapangan bola Batu Ampar ya. Tuh, ini tadi di sini saya dapat kabar bos, ya dapat info, katanya di empang sini tuh habis diportas katanya. Aduh, nih, masa ya diportas? Coba kita cek ya. Kalau emang bener mah, aduh kacau lah. Udah bakalan susah lagi ngumpulin ikan di sini. Kita cek apakah, wow bener bos. Ya Allah, ikan tawes. Tuh, wah ini nih bener nih. Ya ampun, sampai sapu-sapu aja mati nih lihat. Tuh, tuh tawes tuh. Wuh, Allah, gimana ini sepat tawes. Set, tawes gede-gede banget bos, pada mati. Mujair nih, nih ikan nila. Tuh tawes. Nuh, coba kayak gini nggak diambilin. Nuh, ini nyentuh airnya aja bos. Tangan saya panas, gatel-gatel. Ya, apalagi ikan. Tuh sapu-sapu aja pada mati nih. Satu, dua, tiga tuh. Ini anakan tawes tuh segini-gini coba. Ini anakan tawes segini-gini bos. Apa nggak sayang? Ya tuh ikan parai. Aduh ya Allah. Ikan kagak dosa apa-apa diracun. Tuh lihat. Tawes tuh. Nih sepat. Sepat pada mati. Kita cek lagi ke sana. Ini spot ini bos, spot yang biasa kita mancing, yang kemarin dapat betok banyak banget. Nuh, iya ilah tawesnya, banyak banget tawesnya bos, tawes semua yang mati itu. Capek deh. Gimana kalau kayak gini nih? Nih, ini 4 ekor nih tawes semua nih. Tuh, nuh, ya, nih. Tuh, tawes lagi. Coba kayak gini nih. Siapa yang mau tanggung jawab coba? Gak ada. Serakah. Ya. Set, kacau. Nuh, tawes lagi. Gede-gede tawesnya tuh. Sayang banget. Ini kalau dipancingin mantap tarikannya ya. Tawes lagi, banyak banget tawesnya sebenarnya spot ini tuh. Nuh, satu, nuh, banyak tuh, tuh, empat, nih lihat. Yang paling kasihan nih anakan yang segini-gini nih, anak tawes. Ya Allah, sampai yang kecil-kecil pada mati. Tuh lihat, anak tawes ini, Masya Allah. Tuh gede banget tuh lihat. Nih, menuju ke sini nih. Ini babon ini. Kalau di spot ini segini udah babon. Tuh. Ya. Kacau. Nih, ada lagi. Tuh. Nih. Set. Parah, 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 parah. Dah lah bos, no komen lah. Ya. Spot andalan kita dibunuh, diracun. Padahal hiburan ya cuman kayak di sini doang yang spotnya mantep. Yang ikannya semuanya ada. Dari mujair, tawes, betok, lundu, keting, ikan baung juga pernah dapat saya lele lokal. Malah di portas. Prihatin. Kayak nggak ini apa namanya? Kayak nggak pernah makan ikan aja. Tuh. Kacau, kacau, kacau. Mau lihat. Ini kan babon ini. Tuh. Tawes babon ini. Astagfirullah. Ya udahlah.
kitanya di spot sebelah situ aja lah ya, yang di sebelahnya. Ah, ntar kalau misalkan ketahuan lagi apa diportas lagi sebelah sana juga nggak tahu saya. Ini kalau udah kayak gini bos, ntar nungguinnya lagi lama ikan pada ngumpul. Soalnya tawes di sini tuh kan emang udah sampai kecil-kecil begini, berarti kan emang udah berkembang biak bos. Kalau dimatiin semua, itu bakalan susah lagi ngumpulnya. Soalnya yang namanya obat kayak gini tuh dia nggak hilang bos. Apalagi empangnya di sini nggak ada terusan ya, padet ya, mandek lah. Jadi lumpurnya itu sekarang udah bau obat. Kemungkinan besar kalau ikan berkembang biak di sini itu nggak mungkin bisa. Ya, tapi kalau misalkan dari aliran banjir kemana-mana ke sini, ya terus netep di sini tuh masih bisa dipancing. Cuman ya emang itu aja nggak ada perkembangan, nggak ada perkembang biakan jadinya. Ya karena udah ngendep di tanah. Itunya obatnya, ya. Ya udahlah. Tuh. Banyak banget. Bangke semua. Sepi, bos. Ya udahlah. Kita pindah aja ke spot yang sana aja. Oke, bos ya. Jadi di spot yang tadi tuh, di spot yang di sebelah sana tuh empang yang biasa kita mancing itu udah diportas, bos ya. Ya. Jadi ya udah kita mancing di sebelah sini aja. Di sebelahnya kan ada empang lagi tuh sebelah sini. 1, 2 nih sawah. Nah ini ada empang. Kita coba di sini aja lah. Mudah-mudahan ada ikannya bos ya. Sekarang ini angin lagi kencang banget ya. Aduh, saya juga bingung itu spot sana tuh. Tadi tawesnya banyak banget bos yang mati bos. Sayang banget itu. Ya tawes sama keting. Tapi paling banyak tawes yang kelihatan. Pada mati semua. Sayang banget asli. Sumpah sayang. Ya. Ya udah tapi nggak apa-apa kita mancing di sini aja lah nyari betok lah bos ya, tegakannya banyak juga tuh tuh ya. Oke lanjut, mantap bos ya. Ini untuk umpannya kita pakai cacing sisa kemarin sih, kita nggak beli bos hari ini. Masih ada nggak ini? Ada noh, tinggal beberapa ekor, ntar kita potong kecil-kecil aja lah ya. Ya, pertamanya aja kita panjangin. Oke, kita coba cek di sini. Mantap, bos. Bos ya, kita mulai yuk. Anginnya kenceng banget, bos. Nih, umpan pertama pakai cacing. Ya, anginnya kencang sekali. Nah, kita agak pendekin dulu aja. Soalnya di sini tuh pinggiran aja, bos. Angin bos. Oke. Anginnya kenceng. Tenggakannya tuh. Yang depan digeret tuh. Yang ini. Ini terus. Yang depan dulu nih kayaknya udah dapet nih. Tuh kan dapat. Wih. Oke, betok, bos. Oh iya, mantap. Nih. Darah-darah lagi. Ya, lanjut. Kita main dekat aja lah. Langsung ditarik tuh. Oke, setrek. Asik. Nih. Ya, tuh. Lanjut bosku. Yang hijau lagi nih. Ini terus. Wih, yang normal. Oke, dapat. Mantap bos. Ya, tuh. Gitu doang. Ada. Wah, kecil lagi. Gak popo. Poin bos. Lanjut. Ini saya pakai pancingan setengah doang loh bos tuh.
saking di pinggirannya tuh. Lalu yang hijau kok langsung digeret. Sini dulu aja. Nah, kenal lo. Nyangkut ini. Nyangkut plastik. Tapi ada ikannya dong. Biarin double. Mantesan berat. Ya, ikannya ya lumayan ini. Nih, tuh ya, tok sawah 3 jari. Yuk. Ini yang hijau nih, tuh. Oke. Strike. Walah. Ke bawah lagi benangnya. Kacau. Usut udah bos. Amankan dulu aja ikannya lah. Ya. Nih. Betoknya bulat-bulat di sini. Mantap. Langsung tuh. Yang hijau. Pasal diketrik dikit. Tuh. Terus. Nuh. Terus. Ah, kan benar. Jelas, bos. Apa yang penting langsung strike. Tuh. Terus. Ini masih makan nih. Makan enggak? Oh, masih. Oke. Ini bos, tok lagi ya. Tenggakannya betok ya. Terus. Nih, masih makan nih bos. Tuh. Ya, tuh. Oke, aku kecil ya. Oh, lundu. Kira betok, gak apa-apa lah. Terus tuh, wah, lundu lagi dong. Kenapa jadi lundu semua tuh? Yo, terus tuh nih. Oke, kena tok. Nih, lanjut. Yo, terus yo. Ayo, flip tuh. Yo. Menculut bos. Tok lagi. Oke, pada ngumpul betoknya. Mantap. Nih, ya. Yo. Langsung tuh. Ayo. Oke. Ini kecil, gak apa-apalah. Ya, nih. Lanjut. Gangguan datang. Oke. Apa ini? Lundu.
dulu lagi bos. Kena lu. Ya. Entar dulu, entar dulu. Ini kayaknya dimakan nih. Oh enggak. Oke ya, tuh. Ya elah. Menculut deh. Tuh. Tok. Tok lagi. Nih bos. Coba lagi. Oh enggak mau langsung. Oh, yo yang hijau. Yang hijau nih dimakan enggak? Oh, makan bos. Terus, oh mencelat tuh, tok ya, nih, lanjut, masih nggak, oh masih nih, yang oren, tuh kan. Kecil lagi. Apa bos, poin ya. Nih lu. Terus. Oke, setrek. Hihi, tetok lagi. Terus, ayo. Oke, kena lagi. Tuh, ya, mantul. Nih, merepes nih. Tuh, merepes tuh. Ini pelampung saya goyang-goyang tuh. Tuh. Oke. Ya, mantul, bos. Kena dong. Yo. Terus, tuh masih. Wih. Wih, kena lo. Babon bos. Lumayan panjang toknya. Tuh. Ya. Yeah. Langsung. Ini kayaknya parah itu mah. Yo, nih. Kena lo. Oke. Nih bos, ya. Lanjut. Oh, ya terus. Yo. Oke. Tok lagi. Nih bos. Ya. Lanjut. Terus. Ngacir tuh. Yo. Kena lu.
gini ternyata ya tuh. Lo. Wah, apa ini? Betok juga. Kecil, bos. Baby. Mantap lah. Gak apa-apa. Yo. Yo, yo, ngacir yo. Oke. Tok. Ya, tuh, mantap. Sekarang udah sore, bosku. Kita cek hasil. Ini untuk hasilnya. Tuh, airnya udah saya buang tadi. Ada 20 mah ini ya. 20 ekor mah ada ini. Tok semua. Sama lundunya beberapa. Ya bos, mantap, aman lah ya, lanjut. Oke bos ya, saya rasa cukup lah buat mancing sekarang ini bos, karena udah sore juga ya, udah jam 6 ini. Tapi sekarang jam 6 itu masih terang bos, jadi kita gas aja terus ya. Oke, untuk hasilnya lumayan ya, hari ini dapat sekitarnya 20, berapa ini? Ada 20 mah ya, kayaknya mah, udah gelap tuh, ada 20 mah kayaknya. Ya, alhamdulillah bos ya. Ya intinya gimana ya, saya takut ntar spot ini diportas lagi bos. Kayak yang di sono. Aduh, ya udahlah, biarin, yang penting hari ini kita udah strike ya. Oke, ya udah, terima kasih, sampai ketemu di video yang selanjutnya bos, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bos, sehat selalu dan tetap semangat. Oke, lanjut bos.